Iya. Batal. Aduh, palet pas bapak-bapak. Kan dikapling kan, Pak? Sisir itu sudah kerja dia. Ada sintrom. Maksudnya yang dijual paret dekat tanahnya gitu. Awas ya tuh. Panen. Enaknya kalau di kebun. Dapat. Ayo, ayo ditinggal sama papa. Sejuknya. Dek, dek, dek. Pembukaan dulu, dek. Harap sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Yang kangen di suasana hutan ya, teman-teman. Di kebun. Mohon maaf beberapa hari ini tidak bisa upload dikarenakan jaringan ya teman-teman. Jadi saya hanya membuat video-video pendek saja. Ini kami menyelusurin hutan kebun-kebun orang teman-teman. Awas, awas, petik dia, Pi. Banyak nyamuk. Tadi enggak pakai autan dulu. Liburan kita di kebun saja, teman-teman. Belum ada kesempatan untuk pergi yang di tempat istimewa, ya kan, Pi? Petik. Ya, itunya aja. Digoreng. Itu lagi tuh. Banyak tuh, papa juga petik. Maaf ya teman-teman, tadi saya pembukaannya di pertengahan. Tidak apa-apa ya teman-teman, mohon maaf. Saya di belakang layar saja. Jadi kameramen. Ya toh. Ayah, ayah, ayah. Itu sana tuh banyaknya. Cabang gini. Iya, cabang dia. Aneh. Mama petik sebelah sana. Oh lah, itu nasional. Itu ini pohon apa? Jangan itu. Itu yang kayak itu tuh ditanam tuh. Papa ayah, lagi sana. Ambilin. Bayangnya doang. Lebatnya. Hutan ya. Iya. Belum musim buah ya, teman-teman.
masih kosong. Cempedaknya, lainnya tuh. Man, sana buntuk. Banyak alang-alang namanya, Dek. Ini tapi Ale enggak bisa melewati. Ya nyuruh lewati sopo? Katanya diganti di sana. Pindah ya. Ya. Papa enggak mau kotor-kotoran. Untung aja kecuma loncat. Ya, papa nih. Curang. Weh. Tapi bersih airnya daripada air pemakan. Di video lagi. Ya itu. Enggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih ya mengikuti kegiatan kami, keseruan keluarga kami yang hanya seperti ini saja. Beginilah keluarga kecil kami ya teman-teman. Mau liburan, mau tidak liburan, ya begini-begini saja ya Pi ya. Tapi alhamdulillah anak-anak senang. Senang dek? Apa terpaksa? Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mendukung, yang sudah like, yang sudah subscribe. Pokoknya terima kasih. Mudah-mudahan atas dukungannya saya dan keluarga kami lebih semangat lagi untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan teman-teman juga merasa terhibur. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan-kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak tahu. Mohon dimaklumin. Dan terima kasih yang sudah selalu menantikan dan menonton dari awal sampai akhir. Dinantikan terus video-video berikutnya ya teman-teman. Kasih ajam juga. Ajam haus. Sini mama nukan. Buka Pi, buka Pi. Mama. Buka dulu tuh. Lihat nih tuh. Papa. Papa kemana? Pelan-pelan. Mohon maaf teman-teman. Ini tidak sopan. Minumnya. Oke. Nampi. Loh, itu sus punya Jara. Sudah telan. Oh, iya. Enggak, sudah telan. Nanti papa banyak minumnya, Dek. Tapi Allah mau. Mau apa? Tadi nolak. Maunya bawa sendiri. Ayo, mana papa? Ini kita panas-panasan. Nah, mana ada? Oh, itu nah. Lo kok lihat itu lagi? Apa sih protes saya terus? Ayo kita jalan-jalan lagi. Yang sudah kangen sama suasana tempat, kebun. Ya memang tempat tadi. Tapi panas. Lewat situ gak? Lama gak kesini kita ya Dek ya. Mana? Ini suasana sore di kebun. Tadi panas tiba-tibanya, tiba-tiba mendung. Ini buru-buru mau pulang ya teman-teman. Soalnya tiba-tiba mendung. Besok lagi. Ya kah? Mana? Ih, nggak dapat kates muda. Ke atas muda satu. Syukurin. Syukurin lah. Nanti kayak marah-marah. Mana katesku tinggal satu. Mana ikannya sini? Nah ada ikannya. Ikannya kabur. Mama sendok. Ma, ini ma, mulai besar. Ma, mulai besar. Mamanya mau... Cepet pakai autan tapi ganti baju. Jara, Jara kan belum mandi. Ah kasih. Pakai apa, Pak? Apa lah udah mandi ya? Terhalalah. Jara yang sengsara kalau sekarang. Itu. Dibilang istri Jara. Hai ya. Hai. Sudah ingatlah kata-katanya Pi. Mama lo lupa. Kavi sih enggak kaget-kaget lagi. Ngapa? Kan namanya juga refleks. Lupa kata-kata yang kusebutkan itu sembarangan yang ada di pikiranku. Tuh mulai besar. Lanjut kita mau
buat menu sederhana, buat makan sore ya teman-teman. Ini mau buat nasi goreng saja, nasi goreng telur ceplok. Nasi goreng telur ceplok ya teman-teman. Ini nasi. Mau dengan bumbu sederhana saja ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih. Nanti ini di iris saja teman-teman. Mandi baru makan. Mama buat nasi goreng. Menu yang sangat simpel kafe. Masih di belakang layar saya ya teman-teman. Saya karena anak-anak dan suami tidak terlalu suka pedas, jadi saya cukup memberi 3 biji saja ya teman-teman. 3 biji kah? 3 apa ini? 3 buah. Pakai terasi, bawang merah, terus nanti dikasih bawang putih ya teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Itu ribut anak-anak di belakang, di depan maksudnya teman-teman. Lanjut makan di luar. Makan nasi gorengnya sudah ya. Tinggal makan dua. Alhamdulillah dapat rezeki teman-teman tuh. Dikasih tetangga. Enak. Jadi kita lanjut ini. Bagus tumben bagus nih, enggak tahu dong. Sudah mulai gerimis. Kenapa, Kak? Mana tahu. Main apa? Mana? Enggak ada makanan kucingnya, pesan kucingnya itu. Ada sih bekasnya si Min itu. Ambil di dekat cucian piring Mama, Jan. Ada bagus. Main apa ulasan, Kak? Duduknya jarak, enggak sopan duduknya. Duduknya jinak loh itu. Mau duduk. Saya nggak tahu punya siapa yang mungkin siapa yeah. Itu gerai pak. Memang gerai. Yang mau dikasih itu. Sore maghrib ini. Panen panen. Mau masak mie pastinya. Goreng-goreng, cari dia cari bini. Itu nah nyari ih, dia tuh nah. Ya ampun, ini nasi kecil. Punya siapa itu? Punyanya kembar. Adiknya Kapi juga kembar. Lucu banget ya katanya. Ajam sama Jara tuh langsung pegang HP di rumah. Iya. Jaringannya enggak terlalu bagus. Makanya Mama jarang upload. Ya tenang, kangkungnya subur betul karena langsung dari sumbernya tuh lagi boker tuh. Bayam ada, kangkung ada, lombok ada. Ini kerabat. Ada bulu ada. Iya kan? Hari ini besok terakhir loh pendaftarannya. Buahnya ini aneh gak ada kuncinya. Oke teman-teman, kita lanjut lipatan ya. Kegiatan sore ini sampai malam kita lanjut lagi mau lipatan ditemenin anak. Di depan ada tamu suami ya teman-teman, atau suami papahnya anak-anak. Jadi kita di dalam saja. Potong keluar itu loh Tom. Kan kasih tahu tempatnya. Jam berapa nih? Hampir jam 9. Besok aja kah? Totok sendiri. Besok kafe anu lagi. Besok aja sore-sore pulang dari apa? Besok satu hari. Iya sih. Gak apa-apa. Susah Samsung itu.
Enggak apa-apa. Kan cuma cerita. Itu tuh mesin cuci. Alhamdulillah besok dapat proyek ya teman-teman, suami dan anak. Biasa servis. Jadi besok mulai beraktivitas kembali. Liburan cari cuan. Kan tidak semuanya liburan harus jalan-jalan. Dimanfaatkan liburan ya teman-teman untuk mencari. Kok kuning ya Pia? Kuning. Mana Pi tahu? HP mama itu. Sudah jelek. Mana sih Pi? Beli baru. Ya, kita makan aja alhamdulillah tau. Sekarang udah 1 juta RAM-nya 6, 8. Ini aja sudah disyukurin lah. Insya Allah nanti kalau dapat rezeki. Binatang juga mas. Itu binatang mas. Mana? Ini? Pokoknya ada binatang aja. Ngapain? Kita masukkan nanti. Aduh. Mode tuh nak motor mama biar cakep. Mama perempuan sudah tua lagi joknya, sudah joknya tuh kan ya, nanti enak. Ya, papi, joknya kan enggak enak. Dikasih lah itu apa namanya tuh sarung jok yang yakut yang apa namanya? Yang coklat tuh nak yang lembut dulu. Tapi resikonya ya dicakar kucing. Kurang kayak gitu sih ya nanti kafir lah kalau punya mama biar aja begitu lah orang mencil. Oh itu body itu udah kayak baru masih sayang nggak di jangan punya kafir ya punya aku warna hitam ya punya tapi papa maunya merah. Sambil yang hitam ini mau disetrika merah atau hitam kok basah ya? Padahal sudah dari tadi ya? Baju kan tadi basah ya? Kok bisa sih? Kering dari tadi embun basah juga tadi aku. Masih panjang perjalanan. Baru kelas 2 baru. Gak apa-apa, tekunin aja. Tekunin. Nanti kelas 2 kalau kafe sudah siap kita ngeleskan anak-anak. Tapi kalau gak siap ya gak apa-apa. Masih keringat tim. Orang cuma di rumah. Nanti iya, bisa dibantu sama papa. Masih ditatapin sama orang. Kayak apa ya. Gak apa-apa kalau kafe gak siap gak usah. Kalau siap, mama share ke grup. Ke grup mama, ke grup sekolah. Bikin brosur lagi aku gitu. Ke grup mama, ke grup sekolah. Bikin brosur lagi aku gitu. Sembarang, tapi kalau gak siap, gak apa-apa isi. Nanti aja. Misalnya aku kelas 2, kelas 3 nih, nungguin PK. Asli, kurikulum. Di sekolahnya sekolah. Papa mau yang kelas 2 tapi kurikulumnya tidak memadai akhirnya kelas 3. Mohon maaf teman-teman ada debunya. Itu berasa kayak habis dari rumah sakit. Ini saya koreng teman-teman. Koreng yang tidak sembuh-sembuh sudah diperiksakan ke puskesmas 3 kali tapi masih belum sembuh betul tapi sembuh apa namanya ada perubahan ya sudah kering alhamdulillah. Oke lipatannya sudah tinggal diberesin di lemari ini saya mau setrika sedikit. Oke,
Oke teman-teman, videonya hari ini atau sore ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf uploadnya juga sekarang kayak jarang-jarang. Saya hanya membuat video-video pendek saja karena di sini jaringannya ya. Jaringannya sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Sudah hampir 1 bulan lebih enggak tahu kenapa. Tapi bukan saya aja ya teman-teman, atau di rumah kami saja, tapi di tempat lain, rumah-rumah lain juga. Mungkin karena kendala, pokoknya jelek lah. Apa namanya, jaringan-jaringannya gitu ya, Pia. Jadi mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan-kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak mengetahuinya. Mohon dimaklumin. Tetap semangat bagi ibu rumah tangga dimanapun berada ya. Pokoknya apapun pekerjaan kita, kita harus tetap semangat, tetap menikmatin, tetap jaga kesehatan. Apalagi yang mempunyai pekerjaan ganda atau pekerjaan dua, di luar bekerja, pulang bekerja lagi. Pokoknya tetap semangat. Mohon maaf pembukaannya terlambat. Bukan terlambat sih, tadi itu langsung aja saya videoin aja kayak gitu. Jadi pas sudah pertengahan baru pembukaan. Jadi mohon maaf ya teman-teman, tidak seperti biasanya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya teman-teman tetap semangat. Sampai jumpa. Besok aja cukur udah malam. Panjang banget. Rambutnya sudah panjang. Aneh rasanya. Biar kayak Korea-Korea gitu. Enggak. Oke teman-teman.